Masuk. Setiap kali saya masuk ke ruangan Om Diki, selalu aja kacung ini ada di sini. Ada apa sih, Om? Ya itulah, papa kamu. Papa kamu itu minta dia ini untuk jadi guru ngajinya. Hah? Guru ngaji? Mm-mm. Gak mungkin. Kalau papa mau belajar ngaji, dia bisa cari orang yang paling hebat. Gak mungkin si kacung ini. Palingan dia cuma ngada-ngada aja nih. Buktinya? Om sudah telepon papa kamu, dan beliau mengiyakan. Eh, kenal dari mana lo sama bokap gua? Anu pak, waktu saya sedang sholat bareng-bareng pak, dan waktu itu Pak Diki menyuruh saya untuk mengantarkan surat ke Pak Darmanto. Sudah. Baik pak, saya permisi pak. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Duduk Rob. Ya itulah, om juga nggak tahu dia ini pakai ilmu apa kok. Baru kenal dua kali, papamu itu begitu percaya sama dia. Baru dua kali, Rob. Terserahlah, itu urusan papa. Om, saya ada perlu sedikit. Saya butuh uang untuk ganti mobil saya. Jadi tolong dicairkan 500 juta hari ini juga. 500 juta? Jangan gila kamu, Rob. Untuk 500 juta, om harus minta rekomendasi dari papa kamu. Om, saya ini presiden direktur di sini. Jadi saya yang menentukan semuanya. Nggak perlu pakai papa lagi. Nanti saya yang ngomong sama papa, biar saya yang bertanggung jawab ke dia. Masa sih, Bu? Iya. Iya, Bu. Kita ngeliat sewaktu si Arman sama si Narni itu pulang ngeborong. Bener-bener, ya? Dari gembel jadi miliuner, ya? Seribu caranya, Bu, ya? Sini ya Bu ya, nyambut. Menurut saya Pak Arman, rumah ini sudah sangat murah. Luas tanahnya saja 1000 meter persegi. Belum luas bangunannya. Luas bangunannya 750 meter persegi. Dan semua ini dihargain Pak Hartono cuma 2 miliar. Betul Pak Arman. Rumah ini, pasaran di sini 3 miliar. Karena terletak di pinggir jalan besar. Untuk Pak Arman, saya lepas 2M. 2 miliar karena saya butuh uang. Ya. Saya suka rumah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah Engkau butakan hati kami hanya karena materi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah kami menjadi manusia yang selalu mengincar bumi, ya Allah, dan selalu bersyukur. Ya Allah, izinkanlah ya Allah, sehingga kami tidak takabur. Aku mohon petunjuk dari-Mu, ya Allah. Sehingga kami tidak akan pernah lupa kalau semua ini adalah titipan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kabulkanlah doaku. Sama Tio ya? Enggak ah, nanti Tio ngerusakin mainan Rudy lagi. Enggak apa-apa, Tio udah jadi anak orang kaya. Jadi kalau mainan kamu rusak, pasti diganti. Ya? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tio, Ayu, ada orang beri salam kok kalian diem aja sih? Tanggung Bun, Tio lagi seru nih Bu. Kok lagi seperti ini sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Man? Alhamdulillah baik. Ada apa ya, Bu? Ah, nggak ada apa-apa kok. Kebetulan tadi saya di rumah bikin gorengan. Saya jadi keinginan kamu sama anak-anak. Ini buat kamu. Jadi ngerepotin, Bu. Nggak repot kok. Hitung-hitung permintaan maaf saya. Waktu itu kan saya marah-marah. Rudy, kamu minta maaf sama Tio. Yuk. Tio, Ayu punya PS2 nih. Asik. Boleh saya ikut main gak? Enggak, kamu kan pelit. Waktu itu, Tio minjem mobil-mobilan aja, gak boleh. Ayu, kok bicara seperti itu sih? Enggak apa-apa kok, Mar. Namanya juga anak-anak. Boleh saya duduk, Mar? Oh iya, silakan Bu Rita. Buat nambah usaha saya, cuma 5 juta, Bu. Saya janji deh, dalam 3 bulan, saya kembalikan berikut bunganya, ya? Tapi maaf, Bu. Uang dari mana saya sebanyak itu? Saya dengarkan si Arman habis jual tanah. Katanya sampai 15 miliar dapat uangnya. Syukur Alhamdulillah. Tapi itu kan uang suami saya. Bukan uang saya, Bu. Uang suami? Itu berarti juga uang istri. Wah, nggak ada kembalinya Bang Arman nih. Ambil aja. Benernya Bang Arman? Bang Arman, makasih nih ya. Laris manis. Keren juga tuh orang tuh. Kaya kali Bang Arman ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setahu saya udah bayar utang saya kan, Bu? Bukan masalah itu kok, Man. Sebenarnya yang kemarin kamu nggak bayar juga nggak apa-apa kok. Saya cuma mau silaturahmi. Alhamdulillah kalau Bu Rita mengenal kata silaturahmi. Kok Bu Rita tumben datang ke tempat kami? Sebenarnya ada apa? Yang saya tahu kan Bu Rita selalu menganggap kami ini seperti bisul yang mau mengeluarkan tanah. Ah enggak kok, Man. Apa? Ada apa sih? Jujur aja, Bu. Ada apa? Gini, Bang. Bu Rita kesini mau minjem uang untuk modalnya di warung. Aduh, maaf ya Berita. Kami ini bukan bank. Tolonglah, Man. Soalnya modal usaha saya sudah habis. Aduh, itu bukan urusan saya, Bu. Itu urusan Berita. Maaf, Bu. Kalau nggak ada urusan apa-apa, saya dan keluarga mau pergi mau melihat rumah yang akan kami beli. Jadi, kalau nggak ada urusan lagi ya, silakan. Sombong kamu ya, Man. Mentang-mentang sudah punya uang. Ayo Rudy, kita pulang. Rudy, pulang, yuk. Sudah cepat pulang. Kamu kasar begitu sama Bu Rita. Marni, orang seperti Bu Rita itu memang harus dikasarin. Kalau enggak, dia akan selamanya memanfaatkan orang seperti kita, Marni. Selalu. Udahlah. Kamu gak usah banyak protes. Sebaiknya kamu ganti pakaian kamu juga anak-anak. Karena saya akan ngajak kamu ngelihat rumah yang akan saya beli. Ya? Asik, sekarang kita jadi orang kaya. Yaudah, ganti baju sana. Kamu juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Siapa sih? Bikin klakson kenceng-kenceng aja, bikin Mang Cang ganggu tidur aja. Iya, sebentar. Oh.
Woi, sini lo. Saya, ya, ya. Ngomong apa lo tadi? Enggak ngomong apa-apa. Saya kira siapa yang datang tadi? Ah, udah. Karina ada nggak? Ada di dalam. Parkir ya, mobil gua. Iya. Hati-hati lo. Ya. Woi. Ya. Uang nih. Ini sombong pisan, mentang-mentang orang kaya, uang rokoknya sampai nyuruh. Halo? Halo? Sepada? Robby, apa kabar Rob? Baik, Tante. Karina ada? Ada? Ada apa ya? Enggak. Kebetulan urusan kantor udah selesai dan tiba-tiba saya jadi kangen sama Karina. Robby, sebentar Tante yang panggil ya. Kamu mau minum apa? Panas atau dingin? Dingin. Oke. Dia suka juga nggak sama gue. Siapa yang kamu maksud, sayang? Enggak siapa-siapa. Yang pasti, menurut mama, kayaknya dia pasti kangen sama kamu. Dan dia suka sama kamu. Aryo udah datang. Hah? Loh, kok Aryo sih? Hey, apa hubungannya sama dia? Loh. Orang itu Robby kok. Robby yang lagi nunggu kamu di ruang tamu, sayang. Robby! Ngapain sih tuh anak? Kok ngapain? Ya yang jelas kangen lah sama kamu. Yuk, kita temuin yuk. Yuk, temuin yuk. Ayo, temuin. Ayo. Ayo. Ibu. Apa kabar, cantik? Baik. Lu? Baik. Tapi gua agak capek. Capek kenapa? Ya capek segala-galanya. Capek otak, capek tenaga, tapi yang pasti, gue capek hati, karena kangen sama lo. Gue kesini selain kangen sama lo, gue juga mau minta tolong lo nemenin gue milih mobil baru. Gue mau beli mobil. Ya, sekarang? Ya iya, masa besok? Sekarang, ayo. Ya, gue gak bisa, Rob. Gue ada ujian, sekarang harus berangkat kuliah. Sebentar aja, sekalian gue anterin lo ke kampus. Ayo. Ayolah, Karin. Anter sebentar aja gak apa-apa kan. Sekalian kamu lihat mobil baru yang kamu mau beli itu loh. Sampai sekarang kan kamu belum pernah lihat. Ma, Karin harus ke rumah Poppy dulu. Karin harus belajar sebentar, gak bisa. Iya, tapi sebentar aja kan gak apa-apa. Ayo dong sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Robby tak? Robby, Pak Robby. Iya Pak Robby. Sorry deh Rob, lain kali ya. Gue harus kuliah. Sorry, sulit banget. Dan mama, yuk! Robby, Rob, gak apa-apa ya. Besok pasti dia mau temenin kamu. Ah. Robby? Mobilnya belum saya cuci ya, Ron? Udah nyuci di kampus deh. Jangan di kampus dong, saya kan malu. Ya udah, gak usah nyuci hari ini. Sekarang berangkat bisa. Ayo! Aryo, tunggu! Jangan mentang-mentang bokap gue udah ngangkat lo untuk jadi guru ngajinya, terus lo bisa naik pangkat dan bisa senangnya. Paham? Jadi kalau sampai terjadi apa-apa sama Karina, lo bisa gue pecat. Paham? Karina, kalau sampai dia berbuat macam-macam, langsung laporin ke gue ya. Kayaknya gue bisa jaga diri sendiri deh. Emah, hati-hati ya, nak. Tante, kayaknya Tante harus lebih hati-hati jaga Karina. Kenapa? Saya takut dia jatuh cinta sama si Aryo itu. Robby, tenang dong kamu. Gak mungkin. Karin gak mungkin jatuh cinta sama seorang supir seperti itu. Tante, saya percaya sama Karina.
tapi sama Aryonya itu dia kelihatannya bahaya. Buktinya, dulu Karina benci sekali sama dia. Kok tiba-tiba sekarang jadi suka begitu? Malahan jadiin supir sama dia. Bukankah itu suatu pertanda? Yuk, kenapa lo gak ngomong sama gue kalau lo mau jadi guru ngajinya Pak Darmanto? Saya ngajar ngaji itu kan ya di luar jam kerja saya, Tonon. Masa urusan pribadi harus lapor? Siapa bilang di luar jam kerja? Mulai besok nih, yuk. Mulai besok lo masuk pagi. Soalnya gue repot kalau gak masuk pagi. Kalau gue mau jalan pagi gimana? Gak ada supir. Udah gitu mobil gak dicuci. Besok masuk pagi. Gini aja deh, Non. Kalau misalnya Non mau protes ya, protes sama papanannya aja. Jangan sama saya, ya toh? Yuk, berapa kali sih gue udah ngomong sama lo? Lo emang benar pegawai kantor bokap gue. Tapi lo tuh diutusinnya sama gue. Jadi yang bos siapa? Gue. Lapor dong sama bos. Ya sudah, begini aja deh, bos. Begini aja, Bu Bos. Ibu Bos Karina, saya mau lapor bahwasanya setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 9 pagi hingga jam 11 siang saya harus mengajar mengaji Bapak Darmanto. Laporan selesai, Bu. Enggak, saya enggak mau bunuh. Loh, jalanan saya dipotong sama mobil itu. Loh, itu kan mobilnya Pak Robi, toh? Buruk, di kampus cuci mobil lo. Loh, katanya enggak usah di kampus. Gue bilang cuci. Enggak ada apa-apa. Kayaknya tadi saya lihat di rambutnya Ibu Bos ada kutunya loh. Saya mau ambil nanti takut gatel itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.